Madura kerap memiliki adat dan budaya yang cukup unik. Selain terkenal dengan karapan sapinya, kali ini soal tradisi pengantin baru di Madura. Video yang diunggah akun Mukhlis_Sukses selalu satu menampilkan sepasang pengantin yang menaiki kuda. Uniknya, kuda dengan balutan kain warna merah itu menari ke kiri dan ke kanan mengikuti irama lagu. Pasangan pengantin yang mengenakan pakaian berwarna biru duduk di atas kuda tersebut. Dua kuda tersebut terlihat dipasang tali yang dikendalikan oleh sang pawang. Di belakangnya, nampak rombongan pengantin yang mengiringi arak-arakan tersebut. Ada yang memainkan rebana, marching band, hingga warga yang membawa seserahan nikah. Beberapa warga yang ikut iring-iringan pengantin juga terlihat antusias. Namun ternyata tak semua tradisi itu dilakukan oleh warga asal Madura. Salah satunya pada komentar akun Wafidida 2008 yang mengaku dirinya tak melakukan tradisi seperti dalam video. Namun banyak juga yang malah salah fokus dengan dua kuda yang dinaiki oleh pasangan pengantin. Dalam keterangan peristiwa tradisi kuda menari pada pengantin baru berada di daerah Sumenep, Madura.